Assalamualaikum, halo, kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Masih belajar Selenium Python, kita masih bahas soal menghandle alerts. Ini yang ketiga. Kemarin kita bahas tentang alerts yang ada satu tombol, dua tombol, yang ada OK dan cancel. Sekarang alerts dengan ada seperti ini. Ada textbox-nya yang harus diisi, lalu ada dua tombol. Gimana cara menghandle-nya? Gini caranya. Masih inget ya yang kemarin, coba saya gedein dulu, oke. Seperti biasa, tetap from Selenium import web driver, ini harus tetap diketik. Import time ini buat menghandle ya jeda waktu tiap untuk setiap stepnya. Terus kita biasa mendefinisikan atau membuat variabel driver. Di sini kita pakai browser Chrome, jadi webdriver.chrome. Oke, selanjutnya kita buka alamat webnya. driver.get masukin stringnya, alamat webnya sebentar, alamat webnya ini dia demo QA / alert, kita copy paste lagi di sini. Oke, nah selanjutnya untuk menampilkan alert tadi, kita harus mengklik tombol. Tombol yang mana? Tombol yang ini nih. On button click, prompt box will appear. Jadi ini kalau diklik, prompt box-nya appear, muncul. Misal ini kita isi, ini. Lalu kita klik OK, nanti akan muncul tulisannya, you enter ini. Oke, okay? Kayak gitu. Kita cek dulu elemennya. Bentar. Ya, restart dulu. Kita cek elemennya, biasa inspeksi di sebelah sini ya, elemennya ini ID, ada atribut ID, kita copy atributnya, berarti kita masuk ke sini, driver, find element by ID, masukin stringnya, paste di sini. Lalu ini buttonnya kita klik. Jangan lupa kurung buka tutup. Oke, setelah button itu diklik, akan muncul prompt. Gimana cara handle promptnya? Sama sebelumnya. Oke, driver. Switch to alerts. Titik di sini. Kita pilih yang send text. Teksnya yang mau diisi apa? Misalnya saya sedang tes, misal. Nah, setelah diisi, dia harus diklik. Kita mau klik OK. Oke, kita masukin driver, switch to alert. Apa kemarin kalau OK? Accept. Oke. Ya. Terus kita bikin. Di setiap stepnya kita kasih waktu jeda 2 detik. Oke. Ini kita copy. Copy paste sini, paste. Dah. Oke, get, klik send key lalu accept. Kita coba ya. Kita coba run. Buka alamatnya. Dia bakal klik, dia bakal ngisi. Ya, kelihatan kan? Nah, kelihatan ya. Ini. Ya, enter, saya sedang tes. Oke, gitu caranya menghandle alerts yang ada prompt-nya atau yang ada textbox-nya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.